wabarakatuh. Selamat siang teman-teman. Nah, berjumpa lagi dengan Coach Indri. Nah, hari ini di kelas Montessori kita akan melakukan kegiatan yang sangat menyenangkan. Oke, jadi teman-teman, kita hari ini akan melakukan kegiatan pineapple number. Penasaran bagaimana cara membuatnya? Yuk, mari kita simak bersama-sama. Nah, teman-teman, ini dia bahan-bahan yang akan kita gunakan untuk membuat pineapple numbers. Jadi di sini sudah ada kertas buffalo yang berwarna kuning. Di sini sudah ada beberapa ruang. Nanti kita akan menghitungnya. Kemudian kita akan memasangkan dengan angka-angka yang ada di kertas buffalo yang berbentuk daun. Oke. Setelah itu kita akan membuat bentuk pineapple seperti ini. Nah, yang pertama kita akan membuat pineapple dengan angka 6. Kita akan menghitung yang mana kertas atau bentuk nenas yang beruang 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ini dia. Setelah itu kita akan melepaskan double tipnya. Kemudian akan kita tempelkan seperti ini. Setelah itu 7. Satu, dua, tiga, empat, lima, enam, tujuh, delapan, sembilan, sepuluh. Yang ini memiliki 10 ruang. Satu, dua, tiga, empat, lima, enam, tujuh. Tadi cara membuat pineapple numbers. Oke, sekarang giliran teman-teman di rumah untuk mencobanya. Nanti bisa minta bantuan ayah dan bunda juga untuk mengeceknya. Oke, terima kasih. Sampai jumpa di video berikutnya. Bye-bye.